Istilah satu ini pastinya udah sering kita dengar. Tapi kalau ditanyain, mungkin kita taunya jelek-jeleknya aja. Terus kalau gitu, kenapa ada aja negara yang suka ngimpor barang? Jadi, sebenarnya impor itu baik atau buruk? Walau suka bikin ribut-ribut, ternyata impor itu tetap diperluin. Karena singkatnya, nggak semua negara itu punya sumber daya lengkap dan teknologi canggih. Dan tentunya juga, nggak semua barang itu perlu kita pesan dari luar. Malah, banyak yang bisa kita bikin sendiri dan jual justru ke negara lain. Tapi, kalau gitu, yang suka bikin bingung, kenapa sih ada barang yang bisa kita bikin sendiri tapi tetap diimpor? Simpelnya, bayangin makanan kesukaan kita lagi diperbutin sama banyak orang, tapi stoknya habis. Nah, kita tahu harga itu jadi bisa naik kalau barang itu jadi langka kayak gini. Makanya, biar nggak jadi mahal, negara bisa nambahin stok dengan impor. Oke. Tapi gimana sih barang impor ini bisa nyampe ke negara kita? Apakah dikirim sama abang-abang paket? Tentunya nggak begitu. Nyatanya, sebagian besar barang di dunia dikirim lewat lautan, yang jumlahnya itu nggak karuan. Kalau beban segini di total, ibarat setara 75.000 patung Liberty. Dan sama kayak ikan laut yang mesti ditangkep, kiriman-kiriman ini pun juga perlu ditangkep sama fasilitas satu ini, yaitu pelabuhan. Disinilah tempat segala barang yang akan masuk ke negara kita itu diatur, mulai bongkar-bongkar peti, proses penyimpanan, sampai dikirim lagi sama kendaraan darat. Tapi, peti kemas itu nggak bisa asal keluar karena harus ngurus dokumen satu ini, yang butuhin persetujuan dari 16 instansi. Nah, waktu peti kemas sejak dibongkar dari kapal sampai keluar dari pelabuhan, ini disebut sebagai dwelling time, yang sempat rame jadi bahasan orang-orang. Jadi, apa sih sebenarnya dwelling time itu? Dwelling time itu sebenarnya terdiri dari 3 tahapan. Pre-clearance, custom clearance, dan post-clearance. Tahapannya, pertama, kita perlu daftarin barang yang lagi diimpor ke instansi terkait. Terus nyerahin dokumen-dokumen buat izin dan nunggu izinnya keluar. Dan kalaupun udah diizinin, beberapa pemilik barang memilih untuk nggak langsung mengeluarkan barangnya. Beberapa barang ditimbun dulu, sampai akhirnya diterusin ke tempat lain. Kalau semua proses ini lambat, selain bikin banyak orang jadi pusing, biaya pengiriman bakal makin gede dan bikin kita perlu ngeluarin uang lebih buat beli barang yang sama. Makanya buat neken dwelling time ini, ngurus izin sekarang itu bisa dilakuin sebelum barang nyampe pelabuhan. Dan untungnya, sekarang rata-rata dwelling time di Indonesia nggak sampai 3 hari. Bahkan ada yang nggak sampai sehari. Dan biar proses ini nggak makin ribet, kalau kalian punya barang yang baru nyampe di pelabuhan, jangan ditunda dan buruan ambil. Oke, jadi itu dia fungsi impor, serangkaian proses yang perlu ngelewatin berbagai tahapan dwelling time dan dibongkar sampai keluar pelabuhan. Semuanya tentu biar barang yang kita butuhin bisa nyampe ke rumah kita masing-masing. Dan seperti biasa, terima kasih. Udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious!